kendala juga sih teman-teman saat ayam petelur itu menemui masa sulit ya. Contoh saat harga telur anjlok dan kemudian harga pakannya naik. Aduh, disinilah pemilik ayam petelur itu biasanya memutar otak agar tetap bisa bertahan. Ya ditambah lagi jika penyakit menyerang ayam nih. Apalagi jika membuat ayamnya satu persatu tumbang hingga mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Wah, itulah masalah pelik yang luar biasa.